bash you lah. You bash apa? Kau sedut lah. Kau sedut lah. Kau pakai tangan kuning ni. Masuk untuk kado. Karena ku tak mampu hidup tanpamu. Hahaha, wak gapa tu, wak gapa tu. Welcome to my YouTube channel, AI Arisa. Mek Klate. Satu-satu harap ha, I love you. Ingat ke senyum me ate. Melek ke. Mewa cita me are konan jenteku. Okay guys, hari ni Arisa ada something yang best untuk share dengan korang. Bukan pregnant, sabar. Hari ni Arisa nak pergi pick up. Achievement baru Arisa. Achievement ni tak adalah besar sangat, tapi untuk seorang YouTuber dan juga orang cakap vlogger, kata-kata macam kita orang ni memerlukan kamera yang sangat-sangat, orang cakap, senanglah untuk kita handle. So sekarang kan hari tu Arisa ada rosakkan, terjatuhkan DJI Pocket tu Arisa hari tu. So macam sedih lah sebab rosak. Sebab DJI Pocket tu berjasa dekat Arisa selama setahun lebih jugalah. Sebab Arisa pakai DJI Pocket tu pergi first content pakai DJI Pocket pergi Bali. Tak silap tu bulan berapa? Bulan 2 ke bulan 3? Bulan 4. And then dia rosak. So nak masuk tahun dah. And then today, sebelum dia rosak, Arisa dah book siap-siap lah DJI Pocket 3. Ha, kalau korang tengok yang Mimi pakai, yang Aira pakai tu, itulah yang Arisa nak beli. Arisa nak beli lama dah. Cuma bila kita pakai benda yang dah sedia ada, kita rasa macam bazir lah. Tapi bila dia rosak, kita patut beli yang baru. So now Arisa nak pergi pick up dia. Dia dah call, hello cik, DJI Pocket 3 cik dah sampai. Dekat macam tu. So Arisa nak pergi pick up DJI Pocket 3 dekat IOI City Mall. Let's go, ikut Arisa. Tapi nanti lepas kita dah ambil DJI Pocket tu, kita nak tengok reaction AI team. Mostly yang paling especially reaction Mimi. Sebab dia pakai benda yang sama macam Arisa. So macam nak tengok macam mana reaction dia dengan AI team yang lain. Macam nak mengadulah DJI Pocket 2 Arisa rosak kan. So jom kita pergi pick up dan tengok reaction AI team macam mana. Let's go. Alright, so Arisa dah sampai dekat IOI. Nampak DJI dah. Hari ni Arisa seorang-seorang je sebab nak ingin kerja. And nak tak nak aku nak pick up hari ni sebab kan nak balik raya. Kalau tak balik raya hari ni Arisa boleh pergi dengan Naim dah. Sebab nak balik raya kan. Tak lama dah nak raya, so kena pick up juga sebab boleh guna DJI ni untuk raya. So, jom kita pergi pick up kita punya DJI. Kita dah sampai dah dekat DJI. Dan lepas saya pakai DJI Pocket 2. Yang ni. Ini saya nak beli yang ni. Atikah pakai yang ni dengan Kanda. Saja kita tunjuk dekat geng-geng AI, especially Mimi. Nanti saya nak tengok macam mana reaction suami saya bila saya beli new achievement untuk YouTube. Tak adalah nak pegang-pegang phone je. Phone ni susah sebab macam kita tak ada stand, so pakai macam tu je. Sekarang saya dekat office dah. Saya bersama Atikah, Isha, Isa dengan Aira. Kamu? Ya. Aku ada something nak tunjuk. Tutup mata semua. Tutup mata. Tutup mata. Ah, betul lah. Tutup mata. Isha tutup mata. Aira tutup mata betul ke tu? Inilah dulu jangan masuk tutup mata. Kau suruh teka-teka dia dulu. Jangan tengok. Tutup lah mata. Teka dia. Kunci kereta. Tutup. Tutup 1. 2. 3. Wow. Hei, lambat lagi dah belai. Ke hari tu ke DJI aku jatuh waktu ke. Waktu tu tak boleh guna langsung tu. Ha, macam Aira. Oh, aku ni ingat buka-buka dah belai tu. Tolong. Mutu aku ikut dapat aku tunggu double line. Dapat aku tunggu double line. Aku tunggu double line.
guys, diorang sebenarnya menunggu double line. Patut saat ni memikir apa? Double line? Aku sedih dah. Arisa, tinggal tu. Cepatlah. Eh, apa eh? Setahun ni saya rasa yang ni kahwin. Yang ni dapat baby. Yang ni perkahwin. Yang ni dapat kereta. Haa. Haa, saya predict, saya predict. Allah. Guys, kalau you nak, you guys nak tahu sebenarnya Aira dah beli benda ni. Tapi saya pergi jual. Dia pergi jual dekat Pak I geram. Saya nak beli balik. Kenapa Pak I tu terlalu geram ke dia nak selera? Geram lah. Geram ni aku nak eh. Oh, aku rasa sebab dia cantik. Sekejap kita tengok Aira, Aira test. Ya. Aku geram ni. Weh, aku kena beli balik weh. Guys, ingat tak masa... Oh, kejap. Oh, kejap. Haa? Ingat tak masa zaman audition? Oh, Nisa pakai di. Ingat tak baju lama audition dulu Nisa pakai baju biru, guys? Aku biru ni, biru kemeja. Tak biru gini. Muite pakai blazer. Ha, ite. Ngapalah? Ya ngapalah perlu yang mari dah. Ha, lewat dah, lewat dah. Arisa sedap lagi. Mana nama? Nama ke apa? Ah! Entah tak? Mukanya kerek gila masa tu. Ya weh, Isha. Isha kerek gila. Isha, Isha jaga dengan siapa tu? Dengan Amir. Amir. Haa. Amir tugaskan untuk dekat meja. Aku kayak gini. Nama siapa? Nama siapa? Anissa. Nama Anissa. Dia tulis Anissa nombor 20 berapa? 25 ke 21. Anissa lagi lah. Memang ini. Sekejap Anissa ambil gambar. Minah. Siapa dia? Adik. 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 So, aku beli ni sebab dia GI aku, hot tu memang tak boleh guna langsung dah. Lepas tu jalan, boleh... Buang. Buang? Kalau, aku tanya orang tu kalau baiki. Nak tengok. Tak, kalau jual rosak-rosak tak dapat nilai. Tak dapat sebab dia punya gimbal rosak. Ada sama, mungkin dia dah keluar, besok mau masuk. Kalau baiki, costing dia sampai 1000 lebih. So, better beli yang baru. Baby testing ke tu? Cantik. Ya, nampak. Cuba yang ambil gambar. Gambar pun cantik tau. Dia macam mana nak snap. Wish. Comel, wish. Comel. Selfie, comel. Cantiknya perempuan ni. Jom kita tengok. Wah. Hari tu ayah ada tengok ke? Sebab kan? Mak ayah tengok, dia punya kualiti lagi cantik daripada... Fokus lah. Fokus lah. Dia tak fokus. Cantik. Serius cantik. Selfie pun cantik tau. Ya. Dia lagi cantik daripada ni. Serius. Ayah pun rasa macam terbuka di balik. Tunggu tengok tu. Berapa dah review? Ni 2 lebih. 2 lebih. Cantik kan? So, okay. Eh. Thank you. Tak ada. Dia macam... Dia macam I sedih lah sebab... DJI tu sepatutnya boleh guna lagi. Last lah kena buang gitu je. Ya, yeah, dia tak boleh gini. Gini. Dia boleh jual. Tapi kalau aku jual, dia tak worth it dengan harga baiki. Baik membeli yang baru. Okay, Mi. Aku... Bibi cara. Okay, Mi. Aku baru beli something. Aku rasa aku boleh jadi kembar kau kot. Tengok mata. Tengok mata. Tengok mata. Satu. Dua. Tiga. Buka. Mana? Oh, boleh dah DJI. Oh, apa lah sekarang dah pakai DJI. Ya, yeah, aku tu pengaruh sebab Mimi. Kenapa? Aku bukan Aira pakai sini kot. Ya, tapi Aira dah jual. Aira dah jual kat mana? Bukan. Aira dah jual yang dia punya dekat Pak I. Oh, Aira beli kat Pak I. Tapi disebabkan mu, aku beli. Sebab apa tak? Sebab ada satu konten tu dalam kereta. Mu duduk ni tau, duduk buat konten dalam kereta. Mu punya muka, ya Allah, flawless gila. Sampai cantik mampus. Betul. Muka Mimi. Kamera ni memang cantik. Bagi nampak muka hang daripada macam hauk tu. Terus jadi nampak tapi macam cantik. Baring lagi di taman. Sehat. Aku tengok sebab Mimi je. Dia macam gini. Senang, ya? Mudah. Pastu dia blur kat belakang. Sebabkan Mimi, aku terpengaruh. Oh, jadi yang portrait mew itu. Tapi buat sumpah cantik. Jom kita ambil gambar satu. Wow, boleh ni. Boleh ambil gambar. Ambil gambar. Tapi aku tak tahu. Mimi nak ambil gambar dengan Mimi boleh? Boleh je. Okey, satu ni ambil gambar tau. Satu, dua, tiga. Tengok guys. Oh. Aku tak tahu ada gambar. Hang tak tahu ada gambar? Hmm, ni.
Cantik ni. Dia macam kalau kita selfie ala-ala macam kamera. Hmm. Wartawan. Wartawan. Okey Mimi, boleh tak aku jadi kembang kau? Eh boleh je, tempat bukan aku seorang yang pakai, ramai lagi yang pakai. Ya yeah, sebab aku memang nak cakap aku terpengaruh dengan mu ya. Wow. Itu senang lah lepas ni nak buat apa-apa kan pakai yang benda ni. Ya yeah, sebab aku tengok Mimi senang. Tak payah nak pakai filter apa, tak payah. Kan? Cantik kan? Cantik. So Mimi, thank you sebab bagi aku influence dengan kau. Oh, sebab kau tengok video aku. Nanti baik dia tengok. Kalau orang lain tak tengok dah video aku. Eh, cakap macam tu. Kita face Mimi kot. Kita face Mimi kan kot. Alright, sekarang saya testing saya punya DJI. Saya nak testing lah. Saya tengok Mimi punya video cantik gila. Duduk gini pun dalam kereta pun cantik. Sebab dia punya DJI ni dia macam mencantikkan muka and focus tu. Tengok Isha sikit. Tengok Isha cantik ke tak? Eh, muka aku memang gini lah. Tak ubah. Isha tak berubah. Kalau aku berubah lah sikit, dia macam comel sikit lah. Dia cabi ke? Bukit, dia jadi clean muka weh. Lepas tu dia jadi macam kulit muka flawless, sharp. Blur kat belakang. Macam tengok real lah, takut flawless sumber. Dia jadi macam bukit. Isha jadi ada ni. Dia tengok. Jadi kecil ni pun ada. Comel weh. Tak sabar nak buat konten lain. Ni kata cukup apa belah hadis lah. Oh, tak cukup apa belah konten kita tak tahulah. So untuk penutup konten ni, saya nak pergi borak-borak dengan geng-geng talent yang sementara. Sebab malam ni malam last kita orang yang dah kahwin, boleh balik awal. So kita pergi borak-borak dengan dia. Sekarang kita dekat office. So hari ni adalah hari terakhir Arisa. Kita ada Shu. Hai Shu. Hai. Gaduh. Adik-adik. Balik-balik lebih hebat lah. Sure. Yeah. Aisyah, jom masuk. Oh, ni konten terakhir ke? Ya. Rina, konten terakhir. Lebih hebat lah orang adik ni. Mana ada balak. Kita sayang satu sama lain. Hari ni orang yang dah kahwin boleh balik tu. Oh, last ni. So, esok Arisa tak jelah. Arisa, macam mana kita nak bawa-bawa Akademi Fantasia? Okay. Okay. Oh, nak nyanyi, okay. Percaya. Untuk kami. 3, 4. Percaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Tarik lagi. Oh, ini enak. Menuju puncak dunia cahaya. Apa ni lah? Ini lah sahaja Kak Sa. Kak Sa ada kata-kata tak untuk kami? Saya yang minta kata-kata daripada korang sebenarnya. Oh, ya. Tapi sebelum tu saya bagi dulu. Mana seorang lagi? Korang? Dia tengah show. Tapi tak apalah, jaga Kak Sa jumpa dia. Wah, okey, ni pick up line lah. Pick up line. Tapi aku rasa pick up line ni Atikah guna dah. Tak apa. Tapi aku bagi dia ni pick up line ni. Tak apa. Boleh. Benda yang kita rasa akan pergi tak lama lagi ialah Ramadan. Yeah. So sama juga dengan korang. Korang akan pergi dengan kita orang. Jadinya. Macam sekejap lah. Yang penting kami akan rindukan AI team. Dia macam 3 minggu tu macam sekejap sangat. Sebulan tak cukup. Tapi korang datang apa ni? Korang datang, even sekejap pun, kita orang paling rapat rasanya dengan batch ni. Oh, yeah. Tapi rasanya sebab masa batch satu masuk, Kak Sah baru lepas Nico. Oh, yalah. So, masa tu tak ada nak body-body dengan set dia. Terima kasih untuk layanan yang sangat baik sepanjang kami kat sini. Gapa layanan? Yelah maknanya tak sombong lah. Tak sombong, maksudnya tegur-tegur. Macam gitu. Mudah nak masuk. Haa, betul. Okay. Kami pun tak rasa kekok lah. Sudah umur berapa? 24. Ni? 20. 22. So, bayar-bayar je kita. I 22. Haa, I 22. 22? Ya, you tak tahu. You my bash. I bash you lah. You bash berapa? Kau sedut lah. Kau sedut lah. Miak-miak migat ni. Hari ni konten terakhir saya. Saya dah tak masuk dah esok. Kenapa? Sebab saya kan dah kahwin. So Arif bagi balik awal. So korang yang dah belum kahwin tu balik esok. So konten untuk esok yang korang last, saya tak ada. So ada apa-apa ucapan, kita start dengan syuhada dulu.
Okey, ucapan saya terima kasih untuk 3 minggu ni layanan Kak Sa. Rasa macam kita orang ni bukan orang baru lah, tak rasa tersisih. Lepas tu semoga ada rezeki kita jumpa lagi. Amin. I love you. Syuhada ni bagi Arisa dia macam rasa sebaya sebab dia matang. Okey. Rasa macam satu batch tu. Tadi 02. Best 98. Syabai, sama air raya. Itu dia aku. Sama air raya. Sama air raya. Bye. Eh, tak habis ke kata-kata kita tak ni? Kita tergantung. Kejap nak buat video. Saya nak buat video gini. So sorry. Sama air raya. Eh, saya ada again? Tak ada dah. Oh, tak dulu. Bye bye baby, selamat hari raya. Raya, hati-hati tau balik dengan suami. Okay. Wow. Eh, best you. Best you. Semua lagi. Balik dengan suami. Tahun lepas saya balik dengan set-set. Dengan Aira dengan Pak Is. Tahun ni balik dengan suami saya. Bila tak nak balik dengan suami lambat lagi kot. InsyaAllah, Amin. Bye. Sekarang kita bersama Aisyah dan juga Cik Ada. So bagi kata-kata sebelum saya balik. Macam nak bagi kata-kata, terima kasih sebab layan kita orang talent sementara. Macam talent pun ni. Terima kasih sebab macam apa tu, bila kita orang Arsa macam kita tak rasa awkward lah. Macam dah kenal lama. Kita orang rasa macam serasi selesa, dan tak rasa disisih. Kita orang tak rasa awkward langsung dan kita orang tak rasa disisih pun. Walaupun rasa macam kita orang sekejap je kat sini, tapi rasa macam dah kenal lama kan. Selesa gini. Dan 3 minggu tu sekejap sangat. Rasa macam baru 3 hari. Sebab tu kita orang welcome untuk siapa-siapa yang macam kan batch. Kita tak tahu ada batch 3 ke betul lagi. So setiap orang yang kenal kita tu, kita sebenarnya memang kena layan baik-baik. Sebab orang kenal kita sekali je semua hidup. Betul. Orang akan cakap kita, orang akan cakap pasal kita sampai bila-bila. Betul kan? Sebab tu kita layan orang elok-elok. Good luck korang dekat luar. Sedih. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah. Walaupun korang macam balik ataupun tak masuk dah, kalau ada rezeki masuk lagi, korang akan sentiasa terpahat di kita orang punya memory. Kalau kita orang, kalau tak ada rezeki kami kat sini, pakat aku sebab doakan kami. InsyaAllah, amin always. Ingat satu je, Kak Sa dulu pernah tersingkir. Tapi disebabkan rezeki ada lagi kat sini, Tuhan tarik balik, masuk balik sini. Kalau itu adalah rezeki korang, kita takkan ke mana? Pernah dengar tak satu ayat ni? Tuhan bagi kita rasa dulu RM1. Sebab RM1 tu ujian. Sebab Tuhan nak bagi RM500 lepas ni. Faham tak? That method. Dia rasa dulu kita kesusahan macam mana. Tengok dorang nangis. Cover. Saya ni hati tisu. Betul. So good luck outside. Jangan lupa kita orang. And love you guys. Tak lupa. Hati-hati balik. Okay. Selamat raya. Selamat raya. Dah nongin. Hai Kak Sa. Esok kan konten-konten tak akhir kan? Kak Sa tak ada dah. Alah, tak boleh nangis sama-sama lah. Kak Sa tak sanggup nak nangis. So Farah, ada apa yang Kak Sa nak ucapkan sebab esok tak ada kan saat-saat sedih tu. Kak Sa just nak ucapkan selamat maju jaya kat luar. Kalau ada rezeki, kalau Tuhan tulis rezeki ketat kat sini, memang akan masuk sini. Jaga diri, ingat mak ayah and always be kind to everyone. Okay. Kak Sa pun semoga maju jaya. Semoga dapat timah anak tahun ni. Tak lupa lah macam tu. Kau ni pasal tu baby boy ke baby girl? Kembar. Boleh. Thank you Farah. Bye bye. Selamat hari raya. Selamat raya semua. Tak sikit. Kita bersama Rina. So Rina, esok korang last kan? So Kak Sa tak ada kat sini. Kak Sa balik dah. Awal lah Kak Sa. Balik ke dah? Balik Kelantan. Balik Kelantan. So tak ada apa yang Kak Sa nak ucapkan untuk Rina. Semoga maju jaya. Kalau ada rezeki kat sini, confirm Tuhan cakap ada. Rina akan masuk kat sini dengan kandung. Okay. So ucapan Kak Sa untuk Rina, semoga maju jaya. Okay, amin. Sentiasa percaya pada rezeki, sentiasa baik dengan semua orang. Dan sentiasa cantik selalu. Of course. Kita kena confident Kak Sa. Okay, ucapan untuk Kak Sa sebelum balik. Okay, Kak Sa isteri orang ke? Seorang kan? Okay, semoga Kak Sa menjadi isteri yang baik. Amin. Bakal menjadi ibu yang baik. Amin.
dan apa tu bahagia di akhir dan di dunia macam tu. Amin. InsyaAllah. Thank you Rina. Bye bye. Bye. Jumpa lagi. Bye. Selamat raya. Selamat raya juga. Nak ada raya? Tak ada. Nak buat kesangan kuning ni. Masak untuk kado. Bye bye. Esok aku tak ada dah. Dah kenapa? Sebab aku balik hari ni. Thank you Arisa sebab dalam masa 3 minggu ni ya. Arisa bagi Fahmi makan. Thank you sangat-sangat. Okey. Sumpah saya cakap apa yang Arisa masak tu semua sedap. Alhamdulillah. So Fahmi semoga berjaya kat luar sana. Amin. Always be kind to everyone. Okey. Ucapan untuk Kak Sah. Semoga Kak Sah berjaya di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Selamat raya. Okay, bye. Assalamualaikum. Setelah kita orang lama sangat dah plan nak nyanyi together, sekarang saya bersama Reef. Ha. Yes. Dan aku nak tahu esok aku tak ada untuk perpisahan saya. Serius ah? Ni content last lah dengan saya. Loh. Aku tak ready lah nak nangis. Apa? On the spot. Sekarang? Okay. Harus support orang cakap kata. Hati aku jaga selalu tentang pribadi yang selalu salah hingga air hidupku membantu aku tunjukkan dia bintang baru aku dari sajimu. Kalau ada rezeki kat sini, alhamdulillah. Kalau dekat luar masih lagi ada peluang untuk berkarya, tolonglah siapa-siapa kompos lagu untuk dia. InsyaAllah kalau ada. Link kat bawah. Semoga berjaya kat luar sana. Selamat Hari Raya dan juga always be kind to everyone. Yes, ini baik. Baik. Budak ni baik. Lagi. Budak ni bagus. Yes. Terima kasih kepada Arisa sepanjang Arif ada dekat 3 minggu dekat sini. Arisa ada dah berbual dengan Arif kan? Ya, betul. Tapi hujung-hujung lah berbual kan? Oh, sebab kita pergi tengok ke? Dia malu, saya pun malu juga. Memang. Yeah, dia macam lepas saya tahu Reef boleh nyanyi, kita macam tertarik untuk jamming together. Jamming. Yes. Bye Reef. Okay. Bye Arisa. Thank you so much for this 3 week. Okay. Bye-bye. See you. So itu sajalah konten kita pada kali ini. Korang jangan lupa like, subscribe, comment, share. Itu saja video daripada channel Perempuan Cantik. Love you guys.